Kantor Star Vision di Cempaka Putih Raya Jakarta terbakar pagi tadi. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kantor rumah produksi Star Vision di Jalan Cempaka Putih Raya Jakarta Timur terbakar. Api terlihat berasal dari lantai 3, diduga kebakaran akibat korsleting listrik. 16 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Dikabarkan 3 orang sempat terjebak di dalam gedung dan petugas berhasil mengevakuasi korban menggunakan tangga darurat dan memecahkan kaca gedung.